Halo, apa kabar semuanya? Gua ada di 891 Garage. Di sini ada motor custom Chopper Pro Street Amari Castel, pokoknya keren banget. Bikinannya builder legenda Indonesia yaitu Sinyo Edan, almarhum Sinyo Edan. Dan ini motornya. Wih, keren kan? Mulai jelasin spek motornya yang bikinannya Sinyo Edan ini, mulai dari depan ini, terutama dari lampunya ini custom, ada ornamen skull tengkoraknya di dalamnya, detail banget sih. Terus dia pakai ring 21, velgnya juga kuset, ada logo independent choppernya. Terus di bagian handle-nya juga motifnya keren banget sih ini. Nggak biasa kayak motor pada umumnya. Terus grip-nya dari chrome stainless, stang-nya custom. Terus di tangki, ini tangkinya bentuknya mirip-mirip kayak peti mati sih, tapi keren abis sih. Terus ditambah lagi dari joknya. Joknya ini dia dari besi tapi di chrome. Tapi di sini tetap ada joknya, keren sih kalau menurut gue. Jadi tetap mentingin bagian bokong juga sih. Terus gue mau jelasin spakbornya ini di bagian belakang. Kelihatannya emang rigid sih, tapi sebenarnya di sini ada shocknya di bagian bawah, dia softail. Jadi kalau kena jalanan rusak, polisi tidur, dia tetap ngesok. Terus di bagian ban belakangnya ini pakai ukuran 250 per 40. Dianya ring 18. Tapak lebar gede habis pokoknya. Oke, gua sekarang mau jelasin bagian engine Soco Head 1979. Dia kapasitas CC-nya ini 1300 CC. Terus dia udah disupport sama open belt yang ditambah lagi kesannya futuristik sih, jadi tambah elegan lagi sih. Udah modelnya chopper, tambah lagi open belt, tambah lagi detailing lancip kayak gini, bikin tambah customannya builder Sinyo Edan keren abis sih. Nah sekarang gua jelasin sisi bagian sebelah kanan. Ini filternya juga udah custom juga. Ada cover knalpot, knalpotnya menuju ke bagian bawah. Jadi kalau lagi motor hidup, belakang ada debu, udah pasti bar. Terus di sisi sebelah kanannya lagi, di sini gua lihat ada ukiran klub Sanostra. Detail sih, keren abis ini kirannya. Oke, gue udah jelasin semua tadi motor ini dari ujung depan sampai ujung belakang kurang lebihnya, spek sama detail-detailnya. Gue hampir lupa kenalin ke lu semua nama motor ini. Mau tau nggak nama motornya siapa? Nama motornya ini adalah Black Arrow. Oke, gue udah jelasin tadi motor yang dicopper sama bikinannya Sinyo Edan. Kalau ada yang mau nyobain atau mau test ride, lu bisa datang langsung ke 891 Garage di Jalan Raden Fatah nomor 61. Oke, jangan lupa
like, komen, dan subscribe YouTube-nya 891 Garage. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Aduh. Besok gua bikin video yang mana lagi ya nih?